kayak enggak mau minggu mau menang. Bola tanggung. Pokoknya ndak. Memaksakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Bima Rahmatullah. Jadi kali ini saya sudah berada di Pondok Pinang. Nah, kita bakal trip lagi bersama armada bus KYM Transit, teman-teman. Nah, kita bakal ke Surabaya. Sebenarnya aku mau ke Malang sih, cuma karena udah lama juga ya, kita nggak bikin tripnya KYM. Ini bisnya berkembangnya sangat cepat ya. Pendatang atap Jakarta Surabaya, bahkan dari Poris juga ada. Ini sekarang udah jalan seharinya 4 atau 5 unit gitu, teman-teman. Udah peningkatan bagus ya. Nah, jadi ini saya bakal ikut dari Terminal Pondok Pinang, seperti apa pelayanannya, apakah masih konsisten atau lebih baik. Nah, saya kan penasaran karena udah lama nggak naik KYM ya. Jadi penasaran seperti apa untuk trip kali ini, silakan kalian ikuti terus video ini sampai selesai. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi upload konten ke depannya. Yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Sam, cus, check it out. Nah, itu bis KYM-nya sudah parkir. Yuk kita merapat ke bisnya saja. Sam, cus. Ihi. Wis wae urung, Mas. Hah? Wis ora jam pula. Lah ini ngono itu. Surabaya. Tungguin. Ya teman. Ya. Aduh, order. Wes. Ini masih antigen loh. Masih di pahala dia, setia banget itu. Dia masuknya mana aja agennya? Gak ada telepon. Itu di situ ada dua itu. Nah, maksud aku kalau mampir Bekasi apa mampir mana gitu, ntar kan ini mampir Bekasi Timur, jadinya titipin agen dulu gitu, ntar kan aku tak ngambil sebentar, itu maksudnya.
Nah, ini armada yang kemarin sempat diposting sama Laksana ya, teman-teman. Armada terbarunya dari Kayaan Trans dan bagasinya itu los. Padahal Hino air suspensi dan bagasinya keunggulannya. Nanti kita lihat aja pas buka bagasi ya. Nah, ini ada pemain Padang BKL. Pemain baru juga ini. Padang Palembang ya. Langsung mampir agen pasar, Bu. Boleh milih ya antara sampulan atau yang kertas. Aku minta sampulan, malah dikasih dua-duan. Ini kartu nama agen pasar bo. Ada masker, beng-beng, selai oli sama ini, selai mineral. Isi snacknya ya. Cukup lah, dapat masker, maskernya bagus lagi. Mantap. Thank you.
27 transformator gaspol. Tuh yang ngaduk penumpangnya. Yang bawa bonang siapa itu yang rambutnya semiran mas? Atin. Hah? Atin. Ah, itu masih di KJM nggak? Masih lah. Masih. Temennya. Batu kayak supir asli. Si klakson ya kun pengiri. Tukismo. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di rumah makan. Saatnya kita makan dulu ya. Nah, seperti apa servis makannya kayak entrance. Yuk kita makan dulu. Wah, ini Jogjaan ini. Om Jess nombor ini. Ini Jogjaan mas. Eh? Jogjaan. Ini tadinya pasti yang pink. Nah ya kan, nah, aku tahu. Nah sekarang kita makan dulu. Seperti biasa teman-teman, untuk kupon makan saya mau langsung sobek dulu biar antisipasi buat nyobeknya nggak ngasal. Ini lumayan untuk ngasih ya, kita sobek dulu. Nah ini untuk servis makannya ya teman-teman, ini lauknya pilih salah satu. Ada apa aja ini, apa bu, rendang bu? Ini apa ini? Ati ya? Ati, telur asin, telur bundar, sini ayam sama lele. Sini juga boleh ambil puding sama semangka. Yuk kita ambil. Ayam aja bu. Ayam. Yang kecil aja nggak? Ya yang kecil aja. Makasih bu. Sama teh nih, kita minum dulu. Nah ini untuk tiket saya teman-teman. Bima eksekutif. Servis makannya.
tiketnya kayak gini ya lembaran, yang sampulnya masih kosong sih, belum diisi karena tadi langsung dikasih sama agennya. Kayak saya punya tiket kayak gini tuh udah ada banyak ini sebenarnya, cuma gak apa-apa lah buat koleksi. Nah, yuk sekarang kita makan dulu. Di sini ada sayur mie bihun biasa, terus tempe, tahu, sama ayam. Minumnya teh, coba tehnya manis apa enggak. Tehnya manis, cuma nggak hangat, dingin. Oke lah, kita makan dulu ya sebelum kita review ke bagian interior busnya. Yuk, capcus. Oke teman-teman, ini saya udah selesai makan. Akhirnya kita nge-review bus yang kita naiki ini ya. Bus yang kita naiki ini berbodi jet pas. Legacy SR2 XHD Prime buatan Karoseri Laksana. Yang kemarin, saya ulangi lagi, yang kemarin di-upload di YouTube-nya Laksana ya teman-teman. Bagus ini loss unit terbaru. Terus sama engine-nya itu Hino RK8 build up air suspension buatan Karoseri Laksana juga. Nah, untuk pintunya ini dia udah pakai yang pencetan ya, bukan yang buka engsel. Jadi dipencet aja bisa langsung kebuka. Terus untuk review eksteriornya di sini dulu aja lah. Kalau kalian belum lihat ya, lihat yang di awal-awal yang review video itu kan ada ya. Nah, gitu teman-teman. Untuk sekarang kan apa lagi hujan, jadi aku nggak bawa payung juga. Jadi yaudah, nanti kita mungkin ini juga pintunya lagi ditutup, jadi nggak bisa dibuka dari luar kecuali kru ya. Kalau nggak salah tuh tombolnya di daerah bagasi. Terus nanti pas pintunya dibuka kita langsung review bagian interiornya aja. Oke, yuk kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini pintunya udah dibuka, kita lihat langsung aja bagian interiornya ya teman-teman. Waduh, kameraku ketetesan air. Kita lihat bagian interiornya. Di sini dashboardnya daster baru ya, kayak punyanya yang kemarin kita ambil di Laksana, kayak punya Torik dan Fakih. Ini speedometernya Hino RK8 ya, seperti ini. Ada LCD kecilnya juga buat kamera mundur ya. Terus ini udah ada sekatnya. Ini aku suka banget sekatnya, bagus ini. Biasanya kan sekatnya pada maju sampai sini ya, kalau ini enggak. Cakep, dilihat juga enak pandangannya nih, enak banget, luas banget, serius. Terus kita lihat bagian interiornya ya, penampakannya seperti ini. Total seatnya ada 32, dilengkapi oleh bantal ya teman-teman, bantal dan selimut. Bantalnya juga Hello Kitty ternyata ya. Seatnya enak, jaraknya juga longgar, nggak sempit banget. Nah. Terus ini untuk tempat apa namanya, apalah, barang-barang kayak HP, botol bisa taruh sini. Ini seatnya buatan Aldila ya teman-teman, nyaman ini seatnya. Enaknya Aldila yang model kayak gini, ada yang lebih enak lagi, cuma ini udah cukup enak sih, udah cukup lah untuk kelas eksekutif 32 seat ya. Penumpangnya okupansinya lumayan sih ini, mantap. Terus ini untuk bagian toiletnya, kita lihat. Nah, wangi, udah bau pesing, wangi malah, wangi pewangi. Mana pewanginya ya? Kayak wangi strawberry gitu loh. Terus sudah tersedia juga USB port di setiap seatnya ya teman-teman. Tuh, ini ada nih, dibuka aja. Tuh. Jadi yang mau ngecas bisa langsung dicolokin aja di USB port sini. Terus di sini ada TV juga ya. Nah, ini tuh sekatnya nih yang aku paling suka nih. Tuh, bisa kalian lihat sendiri ya, pandangannya luas sekali. Sekarang kita udah persiapan berangkat lagi. Dah, yuk kita ikuti terus. Oke,
Nyolar dulu. HR89 Pinza berangkat. Di lawangnya guys. Tutup sendiri. Terus Surabaya Purwokerto ada, Bobotsari ada, yang parkirnya di Banjar juga ada, Terminal Merican. Terminal Merican? Iya. Tapi ini lagi rolling Ponorogo, tadi aku tanya krunya ini. Oke. Thank you.
kiri. Bola tanggung pokoknya anda memaksakan dia. Thank you.
depan lagi tadi ini pas di gerbang tol duluan ini. 054 Serdadu. Oh Mercy ini bekasnya HR Cicarito Pak, ya Cicarito yang dulu warna putih merah. Kayak gak mau ming, gak mau menengah. Iya, rumah makan bablas. Dada Quinza. Berapa ya? 268 apa 2 berapa ya? Apa 297 ya? 296 atau 298 ini 15. Ada dua kali pokoknya. Yuk kiri.
itu si saldo pastinya. Iya. Yes. Bangun-bangun udah sampai murah sih. Udah sampai. Kalau dari bentuknya ini apa? Kaki sama sandal. Sebelum masuk garasi sih nolar dulu ya teman-teman. Berangkat telat, sampainya tetap on time jam 5. Tapi udah terang banget ya. Finish garasi kayak yang